الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala asy-syekh al-alim al-allamah al-imam al-hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin babu salati ilal ustuwanati. Ini bab salat menghadap ke ya tiang. Ini kalau kita sholat sendiri, tiang itu kita jadikan sebagai sutra, ya, pembatas. Kita udah kaji kemarin tentang masalah sutra. Sutra, ya, bisa pakai orang sutra. Bisa juga pakai tembok, bisa juga pakai ya, apa tiang, bisa juga pakai tongkat, atau bisa juga pakai tumbak, atau apa aja. Bahkan kata guru saya, Kiai Syarifuddin pakai ya, sajadah itu sudah ya, sudah sutra, sajadah yang baik yang satu maupun yang panjang tuh, itu juga sudah menjadi sutra. Ya, kenapa begitu? Boleh jadi karena itu sudah memberitahukan bahwasannya itu adalah pembatas. Jadi ini berarti apa? Kita ketika sholat jangan sampai enggak pakai sutra. Dia kebuka aja begitu, jangan sampai. Wa qala Umar al-musalluna ahaqqu bis-sawari. Ahaqqu bis ya bis-siwari. Min al-muhaddisina ilayha. Al-musalluna kata Sayyidina Umar, orang yang salat itu ahaqqu lebih berhak bis-sawari dengan tiang-tiang. Maksudnya ya, tiang itu dijadikan sebagai sutra pembatas. Minal muaddisina, minal mutaaddisina ilayya. Ya, ketimbang daripada orang-orang yang ngobrol, berbicara. Kan orang kalau ngobrol suka di bawah tiang. Ya, orang ngobrol suka di bawah tiang. Sandaran dikumpul-kumpul. Rasanya gimana gitu ya, rasanya enak banget, enggak mau ya berhenti. Jadi apa, orang yang ngobrol aja di situ, nah orang yang sembahyang lebih berhak. Ini untuk orang yang sholat sendiri. Ya, bisa juga berjamaah, yaitu jadi imam di depan dia adalah ya sutranya tiang, bisa juga itu. Wa ra'a Umar rajulan yusalli baina ustuwanaini. Ustuwanataini. Fa adna'u ila sariyatin fa qala salli ilayha. Wa ra'a Umar, dan Sayyidina Umar telah melihat rajulan, beliau pernah melihat ada seorang laki-laki yusolli sedang sholat baina ustuwanataini, di antara dua tiang. Jadi ini tiang, dia sholat tengah-tengah. Fa'adna'u ila sahariyatin, lalu Sayyidina Umar mendekatkan dia kepada satu tiang. Ditarik sama Sayyidina Umar. Ini deketin.
faqala salli ilaiha, lalu beliau berkata, salatlah engkau kepadanya, kepada tiang itu. Tapi bukan berarti kita berkiblat itu tiang, bukan. Ini sebagai, hanya sebagai pembatas. Wa milai qala haddatsana Makiy bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaidin qala kuntu ati ma'a Salamah bin al-Aqwa'i. Kata Yazid bin Abi Ubaid, berkata beliau, aku dulu pernah datang bersama Salamah bin Aqwa. Faisalli 'indal ustuwanati allati 'indal mushafi. Maka ia salat di sisi, maksudnya di dekat ustuwana, tiang allati indal mushafi, tiang yang ada mushafnya. Kan kita suka begitu ya, tiang sekarang banyak ya, masjid tiangnya ada mushafnya, dibikin tempat naruh mushaf Al-Quran di masjid-masjid juga tuh. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Aba Muslim, wahai Aba Muslim, araka tata'arras salata inda azil ustuwanati, aku melihat engkau sengaja-ngaja, bahasa kita mah begitu, as-salata salat inda azil ustuwanati, di sisi ini tiang, di dekat ini tiang. Qala, dia berkata, kenapa? Ya, bahasa kita, kenapa kamu sholat di dekat tiang ini? Apakah ada tuntunannya dari Rasul? Apakah pernah Rasul ajarin sholat di belakang tiang? Nah, fa inni, dijawab beliau, fa inni, qala fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra salata inda, maka sesungguhnya aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sengaja sholat di sisi tiang, di belakang tiang. Tiangnya dijadikan sebagai sutra. Jadi kita kalau umpama sembahyang itu ya, supaya ya, ada sutra di antaranya tiang. Jangan sampai enggak. Jadi jangan sampai ya, orang menjadi berdosa. Lebih baik dia berdiam 40 di situ, 40 ya, 40 tahun, daripada dia lewat di depan orang sholat. Artinya apa? Dilarang banget kita lewat di depan orang yang lagi sholat. Kenapa? Karena orang yang lagi sholat adalah dia sedang berhadap kepada Allah. Kayak kita lagi berhadap, kita sesama kita gitu ya, berhadap sesama kita, lalu ada lagi berhadap lagi ngomong, lalu ada yang nyelak masuk ngomong, kita sebel gak? Sebel. Begitu pula kita lagi menghadap Allah, lagi sholat, ada yang lewat di depan kita, itu enggak pantas. Wa milai qala addasana Qamisatu qala addasana Sufyanu an Amri bani Amirin an Anasin qala laqad ra'aitu kibaru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik beliau berkata, sungguh aku pernah melihat kibaru ashabin Nabi SAW. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang besar. Ya betadiruna sawarinya. Mereka itu ya bersegera mereka ke tiang-tiang indal maghribi, ketika waktu maghrib. Jadi ketika waktu maghrib langsung ya
mencari tempat di belakang tiang. Wazada Syu'batu an Amrin an Anasin, dan telah menambahkan oleh Syu'bah dari Amr dari Anas, hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicari, sehingga yang dicari ini sholat sunat berarti ini. Dia cari di belakang tiang, maksudnya apa? Untuk sholat tiang dijadikan sebagai sutro sampai Nabi keluar dari rumahnya. Mau melakukan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.